Halo, Anda bersama dengan saya di Omdak Girl Channel. Tips hari ini adalah cara untuk memutihkan gigi yang kuning dan menghilangkan plak gigi serta membersihkan karang pada gigi. Cara dan bahannya. Oke, bahan pertama yang saya gunakan adalah bawang putih. Untuk ini gunakan satu siung aja sudah cukup. Kemudian kita akan kupas. Oke, pastikan bawang putih dicuci dengan bersih. Kemudian bawang putih ini kita akan haluskan. Oke, haluskan dulu. Ini bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian kita akan tambahkan dengan jus tomat. Oke, kita perahkan jus tomat sini. Kemudian kita akan tambahkan dengan pasta gigi. Untuk ini Anda bisa menggunakan pasta gigi Anda merek apa aja, bisa digunakan. Tambahkan sini pasta gigi. Kemudian kita akan tambahkan dengan sedikit baking soda, setengah sendok teh aja baking soda sini agar cepat putih giginya. Oke, pastikan bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata kita bisa menggunakannya. Oke. Oke, untuk cara makainya gunakan sikat gigi, kemudian kita akan gunakan bahan ini untuk menggosok gigi, oke? Seperti ini. Gosokkan bahan ini pada gigi selama 2-3 menit aja, luar dalam atas bawah kiri kanan semuanya, 2-3 menit. Kemudian dikumur-kumurkan dengan air dan dibersihkan. Makainya gini aja. Gosokkan pada gigi atas bawah kiri kanan luar dalam selama 2-3 menit. Kemudian bisa langsung dibersihkan dengan air. Oke, jadi seperti ini cara makainya. Jadi mudah saja untuk mendapatkan gigi yang putih, bersih, bebas plak dan bebas karang gigi dengan cara yang sangat mudah dan Anda bisa melakukannya di rumah. Itu saja untuk tips hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih karena menonton, sampai jumpa lagi di lain video, bye-bye.